mau menyuplai motor bapak mertua saya ya. Nah, karena ini transport dia pergi kebun, ini dia udah lepas semua. Tadi dia suruh saya untuk tolonglah kamu replay motor ke kedai motor, dia cakap ke bengkel. Nah, jadi saya mau bawa, tapi saya mau bawa pun ini tidak bisa lagi ya sahabat, karena ini udah lepas semua. Jadi saya tadi ajak kawan saya berhenti, kita taruh di becak ya. Nah, jadi saya lagi tunggu adeknya Mamak Nirmala ya untuk mengangkat ini ke becak, soalnya kalau saya sendiri tidak bisa ya sahabat. Jadi kita terus video saya ya untuk menyerpis motor bapak mertua saya. Oke sahabat, kita mau banyak yang nanam sayur-sayuran. Jalannya pun cantik ya, tapi karena belum diaspal ya sahabat, makanya kami pilih jalur sini, karena dari sini agak jalannya sepi ya, tapi kalau malam-malam kami tidak berani. Sahabat semua, jadi untuk hari ini suami saya yang pergi ke Binjai ya sahabat semua, ke apa namanya tanah pasar merah kok iya. Kata bapak ingin memperbaiki motornya ya sahabat semua, karena hanya itulah transport bapak pergi ke kebun ya sahabat semua, kebetulan rusak. Sudah adalah beberapa minggu rusak, tapi belum diperbaiki karena belum cukup uangnya ya sahabat semua. Tapi syukur alhamdulillah
hari ini sudah terkumpul uangnya. Sudah terkumpul uangnya untuk diperbaiki ya sahabat semua. Kalau tidak diperbaiki ya bapak pun tidak tahu pergi pakai apa ya. Memang motornya pun sudah cukup lama ya sahabat semua. Itu pun dulu waktu saya kerja di Malaysia ya sahabat semua. Kira-kira saya rasa sudah ada 8 tahun ya sahabat semua. Iya 8 tahun. Awal saya gajian saya belikan motor buat bapak saya karena dulu dia jalan ya sahabat semua ke kampung Tanjung Berawa. Sahabat semua bisa bayangkan ya, dari sini saja ke kampung Tanjung Berawa itu jalan, apalagi jalan kaki ya dari Sanggapura ke Tanjung Berawa. Jadi dulu sewaktu saya kerja di Malaysia, gaji pertama saya belikan untuk bapak ya sahabat semua, untuk beli motor. Dulu beli bapak pun 2 jutaan gitu ya sahabat semua, karena memang untuk ke kebun tidak bagus sekali ya. Jadi sudah lama seperti itu. Jadi itulah ya sahabat semua, rusaknya karena kita boring. Boring itu pun kena juga habis mau 1 jutaan ya sahabat semua. Jadi bapak pun menyuruh bapak Nirmala untuk memboringnya ke Binjai ya sahabat semua. Saya pun lidah-lidahan, ludah-ludahan ya sahabat semua. Tidak tahu kenapa kepala pun pusing. Jadi untuk hari ini bapak Nirmala yang pergi ke Binjai untuk memperbaiki motor bapak yang sudah rusak, yang sudah saya rasa pun sudah memang tua sekali ya sahabat semua. Melebihi umur Nirmala. Umur Nirmala pun masih 3 tahun. Motor pun saya pertama kerja di Malaysia, gaji pertama itulah yang dibelikan bapak ya sahabat semua. Jadi buat sahabat semua, terima kasih sudah mengikuti. Jangan pernah bosan melihat video kami yang apa adanya ya sahabat semua. Terima kasih sudah mengikuti. Sampai jumpa di lain video. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.